Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Yahya Datuk Kajo, lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, tanggal 1 Agustus tahun 1874. Yahya Datuk Kajo merupakan seorang anggota Volksraad, semacam Dewan Perwakilan Rakyat di masa Hindia Belanda. Yahya Datuk Kajo lahir dari pasangan suami istri pinggir Bandaharo Kuning dan Bani, yang masing-masing anggota suku Sikumbang dan Piliang. Beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Daan Yahya, yang menjadi pejabat gubernur militer di Jakarta pada tahun 1950, dan anak laki-laki lainnya, yakni Jamalus Yahya dan Akhirul Yahya, masing-masing menjadi kepala daerah di Sumatera Barat. Pada tahun 1882, beliau mulai merantau bersama pamannya ke Suliki. Di Suliki ia sempat bersekolah selama setahun, karena keadaan, beliau berpindah sekolah pada tahun 1883, tepatnya di Pasar Gadang Padang. Dan pada tahun 1885 sampai tahun 1887, beliau mengenyam pendidikan sekolah privat di Bukit Tinggi. Kemudian di tahun 1888, beliau magang di kantor Residen Padang Darat, untuk mengenal lebih banyak birokrasi di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1892 sampai tahun 1895, beliau bekerja sebagai juru tulis magang di kantor kontrolir agam tua. Kemudian pada tanggal 11 Mei tahun 1895, Yahya mendapat gelar Datuk Kajo dan dipilih menjadi Tuanku Laras Empat Koto. Pada tahun 1908, pajak atau belasting mulai diberlakukan di wilayah Sumatera Barat. Kejadian itu sangat memukul Yahya, di mana ia melihat negerinya dibantai oleh militer Belanda karena menentang untuk pembayaran pajak. Kemudian pada tahun 1919, terjadi peristiwa tragedi Paladangan yang ditulis dan dilaporkan kepada atasan. Dan semenjak itu, Yahya menjadi geram terhadap militer Belanda. Tahun 1913, Yahya Datuk Kajo mendapat tugas untuk merangkap jabatan sebagai kepala Laras Banu Hampu karena karirnya yang begitu cemerlang. Kemudian pada tahun 1914 beliau dipercaya menjadi demang di Bukit Tinggi. Oleh karena tidak sepaham dengan atasannya dalam berbagai hal, Yahya dimohon untuk pindah dan menjadi demang di Payakumbuh pada tahun 1915 sampai tahun 1918. Kemudian di Padang Panjang pada tahun 1919 sampai tahun 1928, lalu terakhir di Cairan Bangis tahun 1928 sampai tahun 1929. Kemudian Yahya terpilih untuk menjadi anggota Volksraad, menggantikan Lutan Datuk Rangkajo Maharajo, pada tanggal 16 Mei tahun 1927. Beliau adalah salah satu dari 25 orang anggota Bumi Putera, dan beliau mewakili wilayah Minangkabau untuk periode tahun 1927 sampai tahun 1931. Setelah pensiun di tahun 1931, kemudian pada tahun 1935, ia terpilih lagi untuk menjadi anggota Volksraad. Volksraad yang dibuat pada akhir tahun 1917, sangat diskriminatif kepada para anggota Bumi Putera, yang diantaranya adalah pelarangan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia dipergunakan dalam sidang lembaga tersebut. Dalam seluruh pidatonya di Volksraad, Yahya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yahya Datuk Kajo berharap agar para hadirin yang menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Ia menjelaskan bahwa, di dalam sidang majelis Volksraad, beliau lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Dengan semangat pidatonya yang berapi-api menggunakan bahasa Indonesia di dalam Volksraad, membuat Belanda semakin marah dan benci kepadanya.
Atas keberaniannya itu, media cetak atau koran pada masa itu memberi gelar kepada Yahya Datuk Kajo, jago bahasa Indonesia di Volksraad. Yahya Datuk Kajo meninggal pada tanggal 9 November tahun 1942, umur 68. Demikian, sedikit ulasan tentang sejarah pahlawan Indonesia, semoga bermanfaat dan menambah semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.